Aduh, perut saya jadi mules. Hari ini dokter mau keliling, alias darling, dokter keliling. Dokter mau beresin alat-alatnya dulu, Udah siap alatnya. Sekarang waktunya dokter keliling. Let's go. Aduh, ibu mau jalan-jalan kemana kita nih? Jalan kemana ya? Bu, ibu hamil tuh harus banyak-banyak olahraga. Kata orang sih harus banyak jalan, Bu. Iya, Bu Dani, benar banget tuh. Gimana kalau kita jalan-jalan sambil olahraga aja? Wah, boleh juga tuh, Bu Anissa. Kita jalan-jalan sambil olahraga yuk. Ayo. Oke, guys. Aku enggak apa. Gak boleh manas-panasan ibu hamil. Ya lancar kita persalinannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4. Bu Ninis ketawa terus. Bu Ninis, kok saya aus ya? Jangan Bu Danik, cari yang seger-seger yuk. Kita beli es krim ya Bu Ninis. Ayo Bu Danik. Enak nih makan es krim. Betul. Kita cari di sana ya, banyak aku. Bu Ninis, yang mana Bu Ninis? Bu Rani, kok lagi ngidam durian nih? Mau beli es krim durian, Wah, ini serba durian Bu Nani. Aku mangga nih, emang pisang, mas Tove. Aduh, Nani, bayar yuk. Wah, seger banget nih. Aku mau makan yang pisang. Seger banget. Dede bayi, sehat-sehat ya. Aku makan yang mochi. Enak banget makan es krim siang-siang ya, Bu Dede. Iya, Bu Dede. Habis ya, Bu Ninis. Darling, dokter keliling. Darling, dokter keliling. Kok sepi ya, nggak ada pasien yang membutuhkan? Mana ya? Ini aja deh. Sabar. Pelan-pelan, Bu Ninis. Duh, enak lagi, Bu Ninis.
Mantap. Enak banget Bu Dennis. Ibu hamil emang paling enak makan es krim. Iya Bu Dennis, emang paling benar tuh makan es krim durian semuanya. Coba Bu Dennis, saya nyobain rasa durian Bu Dennis. Boleh, boleh. Enak. Enak kan Bu Dennis? Kamu habis juga Bu Dennis. Pengen naik Bu Dennis? Sama Bu Dennis, saya juga masih kurang, saya punya satu lagi. Ini punya saya. Bu Ninis, orang punya saya juga. Bu Ninis, perut saya kok jadi mulus ya. Aduh. Nah, mulus Bu Ninis? Kenapa Bu Ninis? Gak tahu Bu Ninis. Aduh, perut saya jadi mulus. Aduh, tolong Bu Ninis. Tolong Bu Ninis. Iya, Bu Ninis. Tenang ya Bu, coba saya periksa yang satunya. Oke, Bu, tolong saya. Ya, sabar Bu. Ini sebenarnya ibu-ibu hamil ini pada kenapa sih? Kok bisa kayak gini? Ini Bu Dokter, kayaknya saya makan es krim kebanyakan tadi. Kayak Bu Ninis juga tuh. Ya Bu Dokter, apalagi saya makan es krimnya 3. Duanya durian semua. Saya tahu solusinya. Dua ibu hamil ini harus disuntik. Mulai dari ibu hamil ini yang saya suntik. Nah, sekarang ibu hamil ini. Alhamdulillah Bu Ninis, perut kita udah sehat. Ya udah nih, kita bisa joget oke gas lagi nih. Oke gas, nomor 2.